Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Alhamdulillahirobbilalamin, saya bisa menyapa saudaraku semuanya pada malam hari ini. Ya, pada video kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung di grup Padepokan Nurwijaya, ya, grup WhatsApp maupun grup di halaman fanspage saya di Facebook. Terima kasih. Ya, karena saya menghimpun murid-murid juga itu dari online juga banyak sekali. Bukan dari Indonesia saja, tetapi di luar negeri juga banyak sekali. Makanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Karena dengan adanya kita bergabung di suatu komunitas ini, kita memberikan arahan, ilmu, kemudian sharing-sharing tentang pengetahuan yang belum kita ketahui. Nah, kemudian khusus pada grup WhatsApp yang baru saya buat kemarin tentang ilmu asma malaikat pitu, yang mana sudah banyak yang sudah bergabung tetapi belum saya ijazahkan ilmunya. Nah, di sini banyak yang keluar masuk, saya amati, ya memang tidak apa-apa, ya. Saya mengatakan kepada teman-teman semuanya bahwa saya menunggu juga, menunggu saat yang tepat untuk mengijazahkan ilmu ini. Karena yang menunggu dengan ikhlas itu adalah orang yang patut untuk menerima ilmu asma malaikat pitu ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, monggo silakan bersabar, ditunggu, saya ingin mengijazahkannya. Kapan itu nanti saya akan kabari, begitu ya. Nah, untuk kemudian pada grup Padepokan Nurwijaya yang ada di WhatsApp juga, walaupun tanpa saya memberikan arahan ilmu apa, monggo silakan yang ingin bertanya, sharing, ditanyakan saja kepada grup. Nanti insya Allah ada anggota lain yang bisa membantu menjawabnya. Jadi begitu. Jadi kenapa kok ada yang bilang grupnya kok sepi? Ya karena tidak ada yang bertanya, begitu. Aktiflah untuk memberikan informasi seputar tentang dunia spiritual, kemudian misteri, tempat keramat dan lain sebagainya, ya itu tidak apa-apa, nanti dijawab oleh anggota grup lainnya, begitu ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya pada grup WhatsApp saya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.